Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku. Jadi video kali ini aku akan share ke kalian tentang modikan rutinku. Sebenarnya aku udah pernah buat juga videonya, cuma masih banyak banget penanya tentang modikan rutinku. Jadi aku akan share kembali ke kalian. Dan ini produknya masih sama kayak sebelumnya, yaitu masih dari Scarlight Whitening. Ini adalah produk kecintaan aku banget. Dan sekarang paling aku ada produk terbaru untuk body lotionnya, yaitu yang varian Freshy. Nah, di sini aku akan review ketiga produk dari mereka. Dan untuk kalian yang mau tahu, pastiin kalian tonton video sampai akhir. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Dan langsung aja, di sini aku punya 5 produk dari mereka. Ini yang pertama adalah body scrubnya. Nah, ini tuh masih full dan ini tinggal sedikit lagi. Tuh. Dan ini selanjutnya adalah aku punya juga source scrubnya yang varian pomegranate. Dan ini adalah botol kedua aku. Dan ini juga yang kecintaan aku banget, yaitu body lotionnya dari mereka. Ini yang sebelumnya aku pakai yang varian charming. Ini udah habis, udah gak keluar, jadi harus dibuka dulu. Dan aku tinggal merugi, jadi aku akan pakai sampai titik penghabisan. Dan ini adalah yang terbaru. Ini yang freshy, ini aku suka banget. Dan langsung aja aku akan review si produknya. Yang pertama mengenai packagingnya dulu. Ini aku suka banget karena mereka itu packagingnya benar-benar aman banget pas dikirim ke rumah. Jadi pakai bubble wrap. Dan untuk packaging si produknya itu sendiri, si shower scrub ini, dia ini sampai ke tangan kalian tenang aja nggak akan bocor. Kenapa? Karena mereka itu udah di kayak gini. Ini apa ya? Pokoknya udah diginiin. Tuh, jadi nggak akan tumpah-tumpah. Jadi aman sampai ke tangan kalian. Terus untuk si apa ini namanya, si shower scrubnya juga tenang aja nih gak akan bocor atau tumpah karena dilapisin dengan bubble wrap yang super duper tebel banget. Dan ini untuk body lotionnya juga, ini gampang banget untuk dibawa kemana-mana karena dia itu ada lock and locknya, jadi bisa diputar gitu untuk nutup dan untuk buka. Dan juga lebih aman lagi kalian bisa pakai iniannya, ini apa namanya, kayak gini tinggal dimasukin dan dia gak akan keluar. Dan ini aku juga akan review untuk body scrubnya dulu yang pertama. Ini yang udah aku pakai, ini aku bener-bener suka banget karena ini wanginya menenangkan banget. Terus ini tuh scrubnya bener-bener lembut banget, jadi gak yang kasar. Jadi saat diaplikasi dia gak bikin kulit sakit, dia gak bikin tangan sakit. Dan juga dia ini mengangkat kotoran, ya mengangkat daki secara maksimal. Jadi bisa mengangkat sel kulit mati dari kulit kita. Dan untuk body scrubnya sendiri, itu dua-duanya aku pakai yang varian romansa karena ini aku suka banget sama wanginya. Dan untuk si shower scrubnya, ini aku suka banget juga. Ini adalah botol kebelangku dan sebelumnya aku pakai yang varian pomegranate juga karena aku senang banget sama wanginya, benar-benar segar banget dan bikin kayak mau lama-lama di kamar mandi. Dan ini tuh butirannya benar-benar halus banget, jadi nggak yang sakit gitu, yang nggak kerasa. Dan dia itu busanya benar-benar lembut banget, jadi kayak enak banget gitu pas di apply ke badan dan digosok-gosok. Dan dia ini bikin kulit cerah karena semua produk ini mengandung vitamin E dan juga glutathione. Dan ini adalah produk yang paling aku suka banget, yaitu untuk body lotionnya. Ini yang sebelumnya aku pakai yang charming ya. Ini kalian bisa tonton video aku sebelumnya kalau mau tahu review tentang si body lotion yang ini. Dan ini yang sekarang aku pakai, ini yang freshy. Jadi dia itu terinspirasi wanginya itu dari parfum Jemalon. Dan kalau kalian mau tahu, itu tuh bener-bener wanginya enak banget. Dan parfum Jemalon itu sendiri dia itu mahal, tapi dengan kalian beli si produk Scarlett yang body lotion ini, kalian beli dengan harga Rp75.000, kalian udah bisa dapet produknya yang bener-bener wanginya mirip banget. Dan juga bisa untuk mencerahkan dan juga bisa untuk menutrisi si kulit kita. Nah, ini aku suka banget sama wanginya karena dia itu benar-benar lembut banget, soft banget. Dan untuk si body lotion ini mudah banget menyerap dan teksturnya itu nggak lengket sama sekali. Dan di sini aku akan nunjukin kalian before after aku ya, sebelum aku dan sudah aku pakai si produk ini. Ini kan misalnya sendiri ini tangan aku belum di apply dan ini warnanya sama ya gitu. Dan ini aku akan pakai di sebelah tangan aku yang sebelah kiri ya, ini kalian bisa lihat sendiri. Itu cepet banget meresapnya dan nggak lengket sama sekali. Ini kita tinggal diratain aja. Ini aku pakainya kayaknya kebanyakan karena untuk di tangan aja.
Dan ini aku udah pakai merata di tangan aku yang sebelah kiri. Dan ini kalian bisa lihat sendiri perbedaannya tuh. Kata gak sih, ini benar-benar kelihatan banget hasilnya. Ini tuh jauh lebih cerah, terus benar-benar kelihatan yang sehat banget dan lembut banget. Dan warna itu masih kasar dan juga masih kusam. Tuh, jadi ini benar-benar instan banget. Jadi aku benar-benar butuh ini banget kalau misalkan kayak mau pergi kemana-mana, karena dia itu bikin kulit aku yang kelihatan cerah, terus sehat. Dan ini wanginya benar-benar enak banget. Jadi walaupun kita nggak pakai parfum, kita bisa tetap wangi karena si body lotion ini. Jadi ini adalah wajib banget sih untuk dibawa kemana-mana. Dan untuk kalian yang tidur di ruangan ber-AC, ini aku saranin banget untuk kalian pakai body lotion ini sebelum tidur, karena untuk melembabkan kulit kalian. Karena kan biasanya kalau pakai AC itu bikin kulit kering. Nah si produk ini itu pasti bisa banget untuk membantu kulit kalian supaya nggak kering saat bangun tidur. Dan yang bikin aku suka banget dari si produk Stylet adalah produk mereka itu mengandung glutathione dan juga vitamin E. Jadi bisa untuk mencerahkan, melembabkan, dan juga melindungi kulit kita. Jadi kita bukan hanya dapat wanginya aja yang super duper enak ini, kita juga bisa dapat manfaatnya untuk kulit kita. Dan produk mereka itu sudah ber-BPOM, jadi kalian nggak usah ragu lagi apakah produk mereka itu aman ya, karena sudah pasti aman. Dan juga mereka itu produknya non-tested on animals, jadi mereka nggak pakai percobaan ke hewan-hewan gitu. Dan ini aku rekomendasiin banget untuk kalian coba sih produk ini. Dan ini produknya itu terjangkau banget, karena ini tuh bener-bener worth it banget. Jadi satu botol gini, ini untuk semua produknya ya, satunya tuh harganya adalah Rp75.000. Dan untuk kalian yang beli 5 piece itu harganya Rp300.000. Kalian bisa dapetin box eksklusif beserta dengan giftnya. Dan yang aku rasain setelah aku pakai body care dari Scarlet Whitening ini, betulnya aku pakainya udah lama banget, aku sampai lupa, pokoknya udah berbulan-bulan. Itu aku ngerasa banget kulit aku jadi jauh lebih cerah, terus lebih lembab, lebih sehat, dan udah enggak yang kayak musik gitu ya. Dan ini tuh ngebantu banget kalau misalkan kita pergi keluar rumah, dia tuh nggak bikin kulit yang kayak belang banget gitu. Dan juga kulit kita nggak yang jadi kering, jadi tetap lembab sampai sore, sampai malam. Dan ini wanginya bener-bener awet banget, jadi percaya diri walaupun keluar rumah nggak pakai parfum, karena ini wanginya bener-bener semerbak banget, yang wangi enak banget. Dan aku juga rekomendasiin banget untuk kalian coba si varian Freshy ini, karena ini super duper enak banget wanginya. Dan dia itu bikin bener-bener yang kayak lembut banget. Jadi dia tuh cerahnya gak yang cerah lebay gitu loh, yang kayak cerah natural tuh. Kelihatan gak sih itu? Yang gak dempul gitu tuh. Ya tuh, kalian bisa lihat sendiri ya, kalian bisa menilai sendiri. Dan ini aku akan tulis link pembeliannya di description box. Jadi kalau misalkan kalian mau order, kalian bisa langsung klik aja. Dan segini aja review dari aku. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.